Setelah dibuka secara resmi Asian Games 2018 tadi malam, sejumlah pertandingan olahraga di Jakarta dan Palembang mulai jalan. Ada sejumlah cabang olahraga yang digelar. Rekan kami yang akan melaporkan langsung terkait jalannya pertandingan cabang olahraga di Jakarta dan Palembang sudah ada Arinda di Arena Wushu Jakarta dan Nur Syifa di Arena Menembak di Palembang. Ya, kita terlebih dahulu menuju ke Jakarta. Arinda, bagaimana pertandingan di sana saat ini? Ya baik Rio dan juga pemirsa, berita baik untuk Indonesia karena pada siang hari ini Indonesia telah meraih medal perak pertamanya di Asian Games 2018 di final Wushu Taolu nomor Changgua pria. Dan medal perak ini telah diraih oleh atlet Indonesia yaitu Edgar Javier Marvelo yang mendapatkan poin berikut dari para juri. Beliau mendapatkan 5 poin untuk kualitas, 2 poin untuk kerumitan dan 2,72 poin untuk performa secara keseluruhan. Dan untuk poin keseluruhannya, Edgar membawa pulang 9,72 poin dan meraih medal perak atau peringkat kedua. Dan untuk 1,30 detik ini, Edgar telah mempersembahkan rangkaian gerakan wushu yang sangat elegan, kompleks, lincah, dan tegas. Sehingga para penonton juga ikut seru dan memeriahkan dengan sorak ketika setiap kali Edgar menyelesaikan sebuah gerakan wushu yang cukup terlihat rumit. Dan selain itu juga untuk peringkat pertamanya diduduki oleh atlet dari China yaitu Sun Peiyuan dengan poin 9,75. Dan untuk peringkat ketiga atau medali perak diraih oleh atlet dari China Taipei yaitu Tsai Semin dengan angka 9,70. Di setelah Wushu Taolu nomor Changguan pria ini dilanjutkan dengan pertandingan Wushu Taolu nomor Tai Chi Kuan yang dilakoni oleh atlet andalan Indonesia yaitu Lin Swell Kok. Dan beliau juga telah lulus babak ini dan akan melanjutkan pertandingan tanggal 21 mendatang nanti. Dan untuk targetnya sendiri di cabang olahraga wushu ini menargetkan 1 medali emas dan mereka telah mengirim 14 atlet wushu putra dan putri sehingga melihat dari performa pada hari ini maupun prestasi sebelumnya para atlet, peluang mendapatkan emas di Asian Games 2018 ini untuk cabang olahraga wushu masih terbuka lebar. Selain itu juga menurut pendapat beberapa atlet, untuk saingan terberat pada Asian Games 2018 ini adalah dari negara China dan Iran. Rio. Baik, terima kasih Arinda informasinya dari kawasan GBK terkait pertandingan wushu dan kita langsung ke Palembang. Sudah ada Nur Syifa, bagaimana pertandingan di sana Syifa? Dan juga pemirsa, hari pertama pertandingan Asian Games 2018 Indonesia akan bertanding di 18 cabang olahraga. Salah satunya adalah menembak yang akan berlangsung atau yang tengah berlangsung di Arena Jakabaring atau tepatnya di Shooting Range Arena Jakabar Sport City atau JSC Palembang. Dan hari ini Indonesia akan menurunkan 8 atlet di 4 nomor. Di antaranya adalah nomor tre putri 10 meter air rifle mixed team dan juga 10 meter air pistol mixed team dan 2 di antara 10 meter air rifle mixed team dan juga 10 meter air pistol mixed team ini digadang-gadang bisa melaju ke final dan juga menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Namun sayangnya informasi yang kami dapatkan barusan bahwa pasangan dari 10 meter air rifle mixed team yang diwakili oleh Noval Mahardika dan juga Monica Damayanti ini gagal untuk melaju ke final dan hanya terhenti di babak kualifikasi karena hanya mampu memperoleh kurang lebih 821 skor saja dan hanya berhasil menempati di posisi 9. Sedangkan di posisi pertama ini berhasil ditempati oleh negara Korea Selatan dengan berhasil mengumpulkan skor yaitu 836. Dan selain Evil Mix Team, hari ini juga akan berlangsung atau sedang berlangsung pertandingan untuk nomor 10 meter air pistol mixed team yang diwakili oleh Denny Pratama dan juga Talita Judit. Semoga saja mereka berdua ini bisa meneruskan tren positif dan dapat memperoleh medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga menembak pada hari ini.
Dan terkait untuk medali sendiri, manajer tim nasional menembak Indonesia ini belum mau menjelaskan ini medali berapa target medali yang mereka harus dapatkan, karena memang mereka menjaga psikologis dari atlet-atlet timnas menembak Indonesia agar tidak terbebani oleh beban target tersebut. Rio. Baik, terima kasih Nurul Syifa dari Padang terkait cabang olahraga menembak yang digelar di sana, dan juga Arinda yang tadi juga sudah menjelaskan terkait cabang olahraga wushu di mana Indonesia mendapat medali perak. Baik, terima kasih rekan-rekan.